Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bertemu dengan saya. Hari ini kita berkesempatan untuk melihat perkembangan banjir terkini yang merendam dari Jalan Pituruh Klepu. Kita memulai langkah dari sebelah utara perbatasan kecamatan antara Mutuh dengan Pituruh yaitu PP ya. Kita nggak bisa update dari yang Wironatan karena tadi kita lewat Kalimati. Ini tadi kita melewati jalan ini pukul 14 lebih pukul 5 oh 14 pukul 15 33 ya alias setengah 4 sore ya. Di sini di PP ini sebelah kanan jalan kalau dari arah selatan terendam banjir termasuk balai desanya termasuk sebelah timur SD kemudian persawahannya pasti ini terendam yang mengakibatkan juga tadi jalan yang kita lewati Kalimati PP yang menuju Kalimati itu juga terendam sebagian jalannya ya. Nah ini kita melihat di sini ya ini kali PP ini ya juga masih banjir. Cuman di sini ini agak sedikit surut ya ini nih. Anak sungainya PP agak sedikit surut ini. Ya ini nggak ada airnya. Sudah kering. Loh, tadi pagi kan masih nyiprat itu. Nah, ini anak sungai PP-nya juga nggak sama dengan jembatan, sudah agak di bawahnya sedikit. Ya, alhamdulillah, syukurlah agak sedikit surut. Semoga ini setelah ini, setelah jam ini 15.33 tidak hujan lagi. Misalkan hujan sedikit, nggak usah terus-menerus nanti karena akan berpengaruh terhadap ini kenaikan permukaan air. Ini kita sampai ke Tunjung ya. Ini tempat buat yang Kerbau ini. Lah ini alhamdulillah juga tidak meluap. Kalau kemarin kan sempat meluap menuju ke arah timur gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan melihat dari ini apa namanya? Wilayah Pituruh ya yang kemarin sempat banjir KUA, kemudian Koramil, Puskesmas, sama Blending. Nanti gimana? Masih banjir apa tidak? Mari kita ikuti terus video ini sampai tuntas nanti ke Pituruh ya. Dan ini lancar ya. Ini udah berarti udah mulai sangat surut ini. Paling enggak surutnya sudah sekitar 10-20 sentian ini. Nah, ini kita udah mulai masuk ke desa Pituruh. Nah, ini situasinya sudah sangat kondusif. Tidak terjadi rendaman air ya. Dan bentar lagi terutama ini blendingnya yang sebelah timur jalan atau timur sungai lah. Ini kemarin sini sempat banjir, ini udah nggak mendingan. Kemudian ini rumahnya Mbah Mitra ya udah nggak mendingan, nggak seperti kemarin ya. Kemudian ini jembatan yang ke tempatnya ke Pak Kasban sana ya juga udah nggak banjir. Ini jembatan ini kemarin ngepres, ini juga ngepres yang tempatnya Pak Slamet Kocomoto ini kemarin sama dengan permukaan airnya. Ini tempatnya Mas Kiki kemarin halamannya terendam, ini kemarin juga terendam banjir juga. Ini udah surut semuanya. Oke. Kayaknya dari kita cukup sekian. Banyak tulis kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.